Bye. Cari aku ke? Saja nak minta kau belanja ayam goreng. Oh, boleh je. Robot T, 2 ayam goreng bungkus. Baik. Korang buat apa sekarang? Buat robot. Semua robot kau buat bukan jadi pun. Robot kali ni lain. Tunggulah. Terima kasih, Mai. Sama-sama. Berita seterusnya. Pertandingan. Pertandingan mencipta robot akan diadakan. Pemenang akan mendapat geran untuk pengeluaran robot secara besar-besaran. Pertandingan akan... Adik saya Ipin. Hai. Kami pencipta robot. Betul-betul-betul. Robot ciptaan kami akan menggembirakan penghuni bandar Nusantara. Dipersembahkan. Robot you sibuk buat kerja ke hilang? Tada! Ayam goreng! Nak! Mestilah! Nak! Ipin! Habis lalu orang! Penatnya! Kenapa? Ayam goreng! Boleh beli! Ayam!
2. Ekor saya kembali untuk siasatan. Apa salah kita orang? Kita orang tak buat apa-apa pun. Yom, jangan melawan. Tapi kita orang tak salah. Robo UI boleh tukar menjadi ganas. Kita tak programkan macam tu. Kau ni robot datang dari mana? Ha, tiba-tiba muncul. Siapa hantar kau? Tak faham. Apa yang kau cakap ni? Apa ni? Entah. Thank you.
Kawasan ni penuh dengan robot polis. Macam tahu je kita nak ke sini. Ipin. Nah. Wah, penembak laser. Ipin. Diganti dengan robot UI. Robot ciptaan korang. Encik, jangan salahkan orang. Ini rezeki masing-masing. Betul-betul-betul, kau masih boleh hiburkan orang ramai. Kau boleh main muzik bersama-sama robot UI. Iya ke? Itu cuma kata-kata manis nak selamatkan diri. Siapa kau? Aku Roy, pencipta robotmu. Dan sekarang dengan robotmu, aku akan menguasai bandar Neosantara. Roy, sudahlah. Ijat tak nak teruskan. Ijat hanya nak menyanyi balik. Siapa kau nak arahkan aku? Aku dah tak perlukan kau. Pimpin, hapuskan mereka. Pimpin? Rupa-rupanya kau pun bersebahai. Kita ni. Jangan marah. Tak marah. Kita rehat dulu. Apa pasal ni? Nanti filem ni nak tayang kat mana? Tak tahu lagi. Alah, pergi tahulah kat mana. Kita orang nak suruh opah dengan akak tengok. Abang nak letak kat YouTube. YouTube? Lama web penyiaran. Abang ada saluran sendiri tau. Jangan main-main.
sikit ni orang tengok. Eh, nantilah. Bila siap cerita ni, kita tunjuk promo. Barulah ramai orang tengok. Tunggulah. Waalaikumsalam. Abang. Hai. Nak apa? Akak suruh ambil baju. Hah? Baju? Baju. Oh, ada-ada. Dah siap. Abang cari kejap. Korang masuklah. Awal ni lah datang. Tunggang pecah ke apa ni? Aduh, Pak Gau. Sepanya. Abang sibuk sekarang ni. Banyak terpahan baju kahwin. Abang, apa ni? Ipin-ipin. Benda ni seronok. Nak pakai? Bandar ni senyap je. Sebab dah malam. Let's go.
kita mau kemana sih? Aku punya satu tempat persembunyian yang aman. Hah? Kok jadi ke hutan beginian sih? Kalem cuy. Ah, bro bro, nabrak tebing bro. Kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak. Ini punyamu. Ayo ikut. Ayahku dari dulu sudah memprediksi kalau suatu hari akan ada serangan zombie di sini. Aku dan dia diam-diam mengembangkan serum yang bisa menghentikan wabah ini. Wah, selamat dong kita. Cuma apa, Kak? Serum ini harus ditembakkan ke udara agar menyatu dengan oksigen. Lah terus, masalahnya apa? Kita belum menemukan satu elemen final. Elemen dengan daya bunuh mematikan yang melebihi racun manapun. Aduh. Kenapa kejujur sayangku, cintaku? Kenapa? Kamu kenapa? Tegang, perutku jadi mulus. Pelan-pelan. Nanti aku bisa kentut terus berak di celana. Itu. Kamu harus kentut, Jo. Tempelin pantat kamu ke pipa. Terus kentut. Hah? Cepat, sebelum zombie-zombie itu bertambah banyak. Yes. Begitulah kawan-kawan, kentut busuk Jojo berhasil menyelamatkan umat manusia. Jadi, jangan pernah menahan kentut kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena kentut adalah anugerah. Peace.